Halo boot lovers mania, apa kabarnya? Pakai sepatu boot biar laki gitu loh. Oke, sahabat-sahabat boot lovers mania dimanapun anda berada. Sebelum kita ke review sepatu boot yang keempat, perkenalkan ini adalah channel Abut Sus TV. Jangan lupa buat sahabat-sahabat dimanapun anda berada yang cinta akan sepatu boot kulit, bantu like, comment, and subscribe-nya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita review sepatu boot yang keempat. Oke, ini dia sepatunya. Oke, ini adalah sepatu, kalau ada yang tahu, ini adalah sepatu boot brand dari USA. Sepatu boot yang bernama Caroline. Nah, tapi ini bukan Caroline yang biasa. Ini adalah sepatu boot Caroline Vintage dan Collapse. Dia Collapse dengan ini dia. Tuh. Goodyear 4x4. Ini sepatu sangat cakep dan lumayan berat ya, sedang lah ya. Tapi memang sepatu-sepatu Caroline itu rata-rata memang dia punya berat yang cukup. Untuk pencinta boot harus kuat pakai sepatu Caroline, tapi dia nyaman sekali dipakai. Oke, nah ini dia sepatu Caroline. Ini brandnya Carolina. Oke. Carolina 4x4. Ini sepatu collapse dan langka. Lihat bahan kulitnya ya. Desainnya, jahitannya. Ini dari kulit sapi dan ini kulitnya sudah jadi ya. Lihat. Sudah jadi dan vintage. Cakep banget ini ya. Nah, kita ulas dari hole-nya dulu ya. Ini hole-nya, dia ikatan sepatunya, dia kayak sepatu outdoor ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kelihatan semakin kokoh dengan ikatan sepatu kayak gini ya. Terus kita lihat jahitannya tuh. Jahitannya ada 4 baris dia, 1, 2, 3, 4 sekaligus tersusun rapi. Dan ini kesini juga nih ya, perhatikan tuh jahitannya rapi dan kuat. Walaupun sepatu ini sudah tua, tapi ini limited edition ya, termasuk ini yang limited edition. Nah, buat pengetahuan buat boot lovers mania, ini jahitan sampingnya 4 juga dia, 1, 2, 3, 4 ya. Terus dia depannya ininya juga nih, kesini. Nah, ini kayak gininya ya. Terus jahitannya perhatikan. Dan action di belakangnya kayak gini ya. Nah, desainnya. Dan ini dalamnya lembut. Caroline itu punya teknologi yang enak dipakai di dalamnya ya. Nah, terus kita masuk ke dalamnya ya, ke dalam sepatunya. Ke dalam sepatunya ini begini nih. Nah, ini ada tulisannya Caroline. Caroline, terus Made India USA ya. Terus ini gambarnya. Dan untuk lubang-lubang sepatunya ini dia begini ya. Nah, dalamnya warnanya hijau. Terus kita lihat insole-nya. Ini dalamnya, kelihatan ya. Kita buka insole-nya. Insole-nya terkenal enak memang kalau Caroline ini. Sepatu yang enak nih ya. Ini insole-nya. Tuh, ada tulisan Caroline. Terus kita lihat bawahnya tuh, dia berteknologi begini. Dan ini lembut sekali dipakai dan kuat, ya. Ada tulisannya Euro Gate, 7 Gate.
ya. Ada angka 3 di sini saya nggak ngerti. Tapi secara buat insol sepatu ini keren banget. Nah, ini ada gerigi-gerigi di sini ya. Menandakan ini memang sepatu pabrik yang benar-benar didesain untuk kenyamanan kaki ya. Untuk di dalamnya, nah di dalamnya kayak gini. Nah, di dalamnya ada kayak gininya lagi. Dia berlapis-lapis ya, dan ini lembut. Ini lembut, lembut ya. Jadi walaupun dia kokoh di luar, di dalamnya enak banget dipakai ya. Jadi kayak Buta Persmania yang di rumah, gagah berani, kuat, tapi hatinya baik lembut gitu ya. Ini mungkin kayak gini sepatunya. Nah, saya masukin dulu ya. Nah, ini kita berikutnya ke outsole-nya, tapaknya ya. Tapaknya lihat, di depannya dia ada jahitan. Jahitan dan lihat. Ini persis kayak ban mobil ya. Tapaknya kayak ban mobil, makanya dia collab 4x4. Mungkin ini buat off-road gitu ya. Off-road atau untuk di apa? Di apa, di hutan atau di proyek, tapi 4x4 biasanya buat off-road. Dan ini dia memang jahitannya sampai ke sini ya, dari pabriknya. Nah, tuh lihat, sampai ke bawah persis kayak ban mobil. Ada tulisannya 150 abrasion, 4x4 aqua thread. Nah, aqua thread Goodyear. Di sininya ada tulisan oil pro. Nah, ya lihat, gagah banget ya tapaknya. Oke, nah lihat kelilingnya. Dia untuk keliling di sampingnya begini, kuat banget, dan dia sudah dijahit dari pabrik ya di sampingnya. Ini sepatu benar-benar kokoh ya buat outdoor, dan dia didesain juga kayak outdoor ya. Cakep banget sepatunya. Oke, Boot Lovers Mania, sekian dulu dari saya. Ini sepatu Herolin collab Goodyear, sepatu yang keren, unik, langka, gagah, kuat, dan pastinya ini jarang ada yang punya, limited edition. Sepatunya ganteng ya. Oke, Boot Lovers Mania, jangan lupa pakai sepatu boot biar laki gitu loh.